kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Koirudin. Saya Irga Mahfarezi. Waduh. Akhirnya datang lagi memenuhi undangan kita. Alhamdulillah, karena saya adalah followernya Mas Rudy. Begitu juga saya sebetulnya. Mas Irga, sebelum kita masak masakan yang satu ini ya, sebetulnya panganan ya, atau kue atau makanan gitu ya, bukan masakan ya. Yang kemarin kita masak itu yang tempe bakar, sambal tempe bakar ya. Iya. Gimana, sudah dicoba belum di rumah? Sudah dicoba. Wah. Tapi rasanya jangan ditanya. Ini tiwul. Tiwul itu kita mau bikin kue namanya tiwul gunungan. Nanti bentuknya kayak gunung gitu, kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi saya menggunakan ini, tunggu dulu. Ini ya, apa sih, beras? Ini tiwul, tiwulnya. Oh. Tiwul itu dari tapioka atau dari singkong. Uh-huh. Dibikin gaplek dulu. Gaplek itu dikeringin. Dikeringin. Oke. Okay. Tepungnya ditumbuk. Oh, ditumbuk. Kemudian kalau langsung dimakan biasanya dicipratin air panas terus diputer-puter gini. Jadinya butiran-butiran gini. Nah sekarang, supaya tidak susah, sudah ada jual yang instan, tinggal dipergunakan aja. Ini ya, karena ini dia instan, jadi tinggal dikasih air aja seperti ini, Mas. Oke. Okay. Jadi ya, ini tanahnya gampang dicari ya? Ini, kalau gampang. Sudah gampang. Ya, kita, di sekitar kita sudah banyak. Baik nanti ini mau jadiin kue, atau mau dijadikan makanan juga silakan. Ya. Nah ini tinggal dikasih ini aja, vanili. Ya, terus kemudian ini garamnya ya, kurang ya, lebih 1 sendok, setengah sendok teh, setengah ya, sendok teh. Nah ini baru diaduk, Irgi bisa ya, bantu. Oke. Okay, ya. Diaduk-aduk dia kan masih basah, lama-lama dia menyerap terus dia mekar Irgi. Oh iya. Gitu okay, ya. Okay, okay. Sisanya, nah kita tunggu sebentar sampai dia menyerap semua, empuk. Okay. Ya. Nah, biarkan kurang lebih 10 menit aja dia sudah menyerap dengan baik ya. Okay. Nanti habis gitu kalau udah menyerap, airnya hilang, kita campur dengan kelapa. Mm-hmm. Nanti kita bungkus dengan kelapa dan gula juga. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Vlovers, di sini saya akan memasaknya dengan yaitu koleksi panci dari Vicenza nih Irgi. Warnanya bagus ya, ada yang pink, ada yang merah, kemudian ada yang ungu ya. Ini namanya adalah Vicenza Easy Cooking Set. Pancinya adalah anti lengket, jadi mudah sekali untuk dibersihkan. Isi cooking set ini, satu setnya ada woknya, ada pennya, ada panci gagang satu, panci gagang dua, dan bonusnya ada kukusan seperti ini. Ya, warnanya merah, pink, dan ungu. Oke. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Sambil menunggu ini diserap, kita bikin ininya gunungannya dulu dari daun. Oke. Ini kurang lebih sekitar 15 cm. Mm-hmm. Kita robek seperti ini. Ya. Kita tekuk ya, kita gulung. Oke, jadi ya, kayak bikin apa? Tumpeng? Iya, ya, ujung tumpeng ya. Nah, ininya bisa disemat dulu biar nggak lepas. Mm-hmm. Supaya nanti semua bentuknya sama, jadi nanti ini satu ini jadi bikin patokannya. Oh, jadi ya, cetakannya dia. Iya, jadi nanti isinya jadi enak. Nah, seperti ini ya. Ya. Nih. Gimana? Jadi kita pasin aja di sini. Gimana sih? Gini ya, Irgi. Uh-huh. Gulung. Oke. Okay. Ini sekali-sekali bikin kue, Irgi. Ya, oke. Okay. Jangan cuma makannya doang. Iya. Dan lagi ya. Tara. Kalau kue-kue basah itu harus dihabiskan ya, karena itu bikinnya sulit ya. Oh. Tuh. Ini Irgi kita lepaskan dulu. Nah, dia sampai sama besar. Nah, baru kita ambil, baru kita semat. Jadi nanti besarnya akan sama semua. Nah. Oke. Okay. Tuh, gampang kan? Iya, gampang. Gampang. Masih ada. Kan bisa di-cut. Mungkin buat Irgi ini seumur hidup baru sekali gitu ya. Iya, benar. Makanya main-main sama aku, Mas. Yeah. Ada aja yang mau dibuat, yeah, Mas. Kan, makanya ya, kan ini karena belum terbiasa jadi agak sedikit kaku. Enggak apa-apa. Iya. Yeah. Nih, ini udah mulai mekar loh. Udah buat sebagian besarnya. Saya berhasil membuat dua. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Oke, okay, ini dikasih kelapa ya, dicampur. Jadi kelapa. Oh, gini. Iya. Ya. Supaya apa nih? Supaya ada gurihnya. Supaya ada gurihnya. Okay. Jadi tadi garamnya sudah masuk dan ini airnya sudah enggak ada ini. Tuh, udah menyerapkan. Ya. Nah, ini Irgi sudah bagus ya. Ya. Irgi tolong guntingin ini deh. Ini pakai ini. Nah,
Ini juga dari Vicenza ya? Iya dong, harus punya nih. Kalau punya pisau ini pintar masak semua loh. Oh, karena ada ini, ada tanda tangannya di sini. Tuh, Rudy Khairuddin. Oh, itu dia benar-benar. Jadi pas dia memotongnya, gue dilatih Rudy Khairuddin nih. Jadi gue harus masaknya harus bagus nih. Tips dan metodenya harus dikeluarin. Oke. Ini terbuat dari stainless steel ya, murni sehingga dia tajam, kuat, terus kemudian gampang dibersihkan dan dia punya apa namanya pegangan ini dengan desain kulit stroberi sehingga tidak licin ya. Dan jangan lupa ini juga ada kenangan-kenangan dari saya. Ingatlah saya selalu menemani Anda dimanapun Anda berada. Ini yang satunya lagi Irgi, ini harus dikasih garam. Ini kelapanya. Ini detailnya seperti ini aja. Oh, kelapanya ini, ini nanti dia akan berdiri sendiri yang ini. Ini kita aduk. Ya. Sampai rata. Kita masukkan kelapanya sedikit seperti ini. Kita tekan. Masukkan adonan ini sedikit yang bercampur dengan kelapa. Oke. Udah. Apa tadi yang pertama maksud? Kelapa. 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 Terus kemudian kasih kelapa lagi. Oke. Kemudian kasih gula. Gula merah. Jangan pelit-pelit ya kalau ngasihnya supaya enak. Kadang-kadang rugi. Jualan itu bukan masalah rugi atau tidak rugi. Yang makan mau atau enggak ya, gitu ya. Kalau yang makan mau ya, pasti untung. Iya, ya, gitu. Nah, ini sudah bagus. Bisa kasih pandan. Mau wangi ya juga dua. Tinggal di ujungnya dimasukkan ke sana. Belok ke kiri, belok ke kanan. Putar lagi ke sini baru disematkan. Jadi ya, kelapanya dulu? Kelapa dulu sedikit. Ya, boh. Itu bagus gitu. Boleh, boleh. Ya, sedikit itunya. Satu sendok aja lah gitu. Ya. Okay. Oke, tutup. Nah, bagian kerucutnya madep ke sini. Madep. Ya, madep ke Mas. Ini Mas dorong sampai tertutup, dorong terus, ini tekan, tekan. Ya, udah pinter. Besok aja dagang nih. Iya, mana nih? Ya, gini? Betul. Cuma kurang kenceng aja Mas, gini ya. Ini kan segitiganya. Dorong, tuh, satu, lipat kiri, ditarik ya, lipat kanan. Baru ini ditutup. Nah, yang dikunci yang sininya. Ya, tembusnya di mana aja boleh. Dah, ini selesai. Ya. Oke, ya. Oke, baru itunya. Iya. Kebanyakan Mas Irgi. Oh, kebanyakan ya? Ya. Oke, ini dia. Udah pinter. Satu, dua, tiga. Itu bagus. Tarik dulu ini, aku mau kasih pandan dulu, nih airnya juga aku tambah dikit. Tapi ini kalau misalnya kita buat pakai apa tadi, tepung beras bisa juga? Oh bisa juga, tepung ketan bisa, tepung beras bisa. Kalo tapi namanya bukan tiwul jadinya? Bukan tiwul, tiwul gunungan ya. Iya. Eh Mas tadi dari mana ini asalnya tiwul tuh? Tiwul dari Jawa. Jawa? Iya. Oke. Gak apa-apa Mas, pelan-pelan aja. Ampun, Allah Akbar. Gak apa-apa, belajar aja Mas. Iya, ini, aduh. Ya, masih diikin ya. Gimana Tilover, bisa kan membungkusnya? Ini seperti ini, ya. Tinggal kita kasih ruang. Tuh, ya sudah. Ya, ini sambil kita kukus ya. Oke. Nih, kita taruh. Ya. Nih, udah laku ini dijual. Nah, kita bikin segini dulu ya. Kita kukus. Tapi ngomong-ngomong, pandannya agak lupa ya saya. Nah, ini sudah bagus. Bisa kasih pandan. Mau wangi ya juga dua. Oh, nggak apa-apa. Ya, saya berarti buat juga tadi kayak pandannya terakhir. Taruh di sini aja biar harum. Nah, kita akan kukus 30 menit. 30 menit kemudian kita sudah punya panganan, Mas. Ini enak. Ini enak dimakannya anget-anget ya. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Filovers.
Visensa, sempurna dalam keanggunan. 3, 2, 1, 30 menit mas. Okay. Udah mateng dong. Ya, sudah. Kita matikan dulu. Ih, aromanya. Aroma gula merahnya tercium juga ya. Okay. Kita angkat satu-satu. Tuh, ini enak banget, anget-anget, hujan-hujan ya. Waduh. Makan ini, aduh. Pakai kopi. Yes. Waduh. Teh anget juga boleh. Nelen udah mas. Iya. Dia yang masak, dia yang nelen udah. Aku tuh waktu test food ini, aku orang pertama yang makan banyak. Kita ke sini kan harus dites semua ya, makanan-makanan okay, kita. Jadi nanti, siapa? Filover semua tinggal nyoba, tidak. Okay. Semuanya harus berhasil. Iya. Oke. Okay. Nih, kita tata dulu ya. Ya. Nah, itu juga harus ditata juga. Kalau bisa bentar di piring ya. Iya. Oke. Okay. Panas. Ya, yang satu dibuka aja ya. Di sini biar tahu hasilnya. Nih, lihat hasilnya. Wow, enak kan? Nah, ini. Ya. Nah, ini buat Irgi nih. Yang satu nih. Harus untuk dicoba. Oke. Nah. Nah, ini sekarang Mas Irgi coba. Oke. Okay. Langsung ada berlapis-lapis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas nih. Pulen gitu kan. Pada waktu gigitan pertama kan akan kena si apa kelapanya nih. Kos, terus terus tiwulnya nyul dikit gitu ya. Enak ya? Enak ya? Duh. Filovers ini enak banget ya. Nah ini sekarang sudah siap untuk kita hidangkan. Oh iya, saya mau kasih informasi juga buat filovers sekalian. Nah, produk Visensa yang digunakan untuk preparation sampai piring hidang ini adalah produk dari Visensa, yaitu Melati, yang menggambarkan tentang kemurnian, keteguhan, dan ketulusan hati manusia. Hebat filosofinya ya. Tara, akhirnya kue kita sudah jadi, siap untuk kita hidangkan, dan kapan saja filover bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Untuk minta resep-resep silakan isi kolom komentar ada yang di bawah sini. Jangan lupa kalau melihat lagi koleksi dari Visensa bisa ke Instagramnya @tokovisensa, dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Menekan tombol lonceng kalau kita mengupload yang seru, filover orang pertama yang tahu. Nah, Irgi thank you ya sudah main kesini. Saya juga terima kasih lagi banyak. Ya. Sering-sering. Soalnya filovers banyak yang suka sama Irgi. Irgi tuh orangnya humble dan lepas gitu loh ya. Amin. Aku akan sering-sering main kesini. Benar ya. Bukan hanya makanannya, ya. Tapi dapat ilmu pengetahuan. Amin. Dan juga filovers juga begitu. Ya. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Visensa bersama saya Rudy Khairudin. Dan saya Irgi Mahfarezi. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Visensa. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.